kita sudah sampai di Reco Barong, guys. Itu Reco Barongnya itu yang di tengah itu patungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dirin Studio, channel Wong Deso. Kali ini saya akan melakukan moto vlog dari arah perempatan Tambak Rejo, Podorejo. Nah, istilah Tambak Rejo atau Podorejo ya perempatannya. Kita ke arah kiri, ke arah timur, nanti tembusnya ke Ngunut, ke Reco Barong, Ngunut sampai lewat jalur Reco Barong, oke? Jangan lupa di-subscribe, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, di share sekalian ke teman kalian, bendelo, oke? Nah ini rumahnya Kapolsek Kedungwaru, Bapak Trinuratiko. Ini kita ke arah selatan, ke arah timur. Ke perapatan Podorejo ke arah timur. Ini masih Tambak Rejo. Dan kita masuk Sambi Jajar. Nah, ini desa Sambi Jajar. Jalurnya lumayan mulus jalurnya sini. Bolong-bolong kabeh, guys. Nah, ini jalurnya ini lumayan mulus karena ini menuju ke arah Ngunut, jalur ini, guys, jalur utama ke arah Ngunut. Nah, yang lewat ini makam Sambi Jajar dan Tambak Rejo, guys. Ini dulu yang terkenal sate 02, tapi saiki seisi ora warungnya ya, kayaknya ini tutup dah warungnya, guys. Wah, masih ada, guys, warungnya 02. Sate bekicot 02 itu. Jajar, desa Sambi Jajar ini masuk kecamatan Sumber Bukol. Jajar ini luas, guys. Desa yang luas, ini termasuk luas di Jajar ini. Ini cuacanya cerah, lumayan cerah. Jadi saya ini balik desa Sambi Jajar, kiri jalan ini, guys, yang tubuhnya merah-merah ini. Beberapa minggu ini saya jarang upload karena apa? Mau moto vlog hujan terus, setiap sore pasti hujan. Menjelang sore pasti hujan. Ini pas terakhir kita moto vlog lagi, keliling-keliling lagi, guys. Melihat keadaan jalanan Sambi Jajar ke arah Ngunut. Dulur-dulur sing ngomai jalur gini gitu, kena kita mau kangen sing
saiki lagi di luar negeri atau di luar daerah gitu. Sing belum bisa mudik dan ingin melihat situasi terkini jalan raya jalur sambil jajar arah Ngunut. Nah ini perempatan Jenang. Perempatan Jenang ini karena ke selatan sana ke Ringin, ke Kuden Ringin sambil jajar guys. Itu jenenge perempatan Jenang, Kerdon Jenang. Kenapa kok jenenge Kerdon Jenang? Yen kono ki soal e kerdone tinggi dodol jenang. Nah, dadi lek ngarani Kerdon Jenang dulu itu guys. Saya dulu juga pernah beli di situ. Jaman semua no tahun 90-an. Sing dodol ki wong e tuwek wong wedok. Ku Kerdon Jenang. Kene ngene kancaku Budi ngono mang. Kanca STM. Kita bergelok kini gue masuk Purworejo ini ah tunggu lagi nah kini gue masuk wilayah Kecamatan Ngunut ini guys, ini sudah masuk Kecamatan Ngunut ini gue soalnya Purworejo. Perapatan Salak, Protolon Salak, kayak itu rene Salak yang marah besar. Biar kan bisa walak tau ini guys. Ini kita ngalah ini Protolon Salak. Tapi kalau ke arah ke kanan itu ke arah Sambi Duplang. Kalau ini Sambi Duplang. Kita lurus ke arah Ngunut, ini tembusnya Reco Barong. Protolon Reco Barong. Kenapa kok jenis Reco Barong? Nah ini kono ki enak Kuden apa kok ya? Kuden ha oleh ngarani ya. Bentuk reca barongan. Nah, mulane jenenge reca barong. Di Protolon Purworejo lek ro arah kiri rona ning Bali Desa. Bali Desa Purworejo. Nah, bapakku biyen ngulang neng neng Purworejo ngono. Bapak karo ibuku neng SD Purworejo 1-2 ulangi saiki pensiun kabeh. Bapak wis gak enek. Mungkin sing delok video iki sapa ngerti sing dadi murite ya kan. Biyen tau dadi murite bapakku. SD Purworejo 2 karo SD Purworejo 1. Iki jalure kene iki. Ngarep kuwi tikungan, guys. Jalan berkelok. Rawan kono mbiyen. Saiki wis padang mbiyen iki ori-ori. Saiki banyak pembangunan rumah-rumah atau toko-toko tempat usaha is oke kan ada kene iki padang. Oke. Jalan berliku. Jangan lupa subscribe, guys. Oke, terima kasih guys yang sudah subscribe, semoga sukses, berlimpah rezeki dan diberi kesehatan. Yang belum subscribe silahkan subscribe guys. Wes sing sepedaan ngangkat cewek-cewek iki hobine padha sepedaan ya ngetrene iki. Selama musim lockdown iki wong kaya sepedaan. Cuaca lumayan cerah. Lalu lintas terpantau lumayan ramai ya. Kita ke arah Ngunut. Nah, yang kemarin kene sopo ini kita masuk ke dia kene ini kau sebut ke dia maksudnya Purworejo pak aku tuh batas batasnya tidak apa loh guys kene
sampai masuk mundut mundut lingkungan pirong itu paling wetan gini. Mobilnya saya Purworejo gini. Ini rame kalau gini ya. Kemudian yang sudah sepi ya. Sekarang sudah banyak pembangunan rumah-rumah yang sepi ya kalau gini. Pertokoan-pertokoan, tempat usaha, bangunan yang sangat api-api. Berarti ada kemajuan, ya tak? Wong Tulung Agung, guys. Ini perapatan, panu api, guys. Perapatan sendiri, tidak paham aku. Ini makanya masuk mulut, ini. Mulut lingkungan piro. Yang tahu, ini sudah masuk daerah mana? Silakan tinggalkan komentar dan podo ngerti lagi iki daerah sing kene iki Masjid Al Ansor. Oh, kene Sumberjo, guys. Sumberjo Kulon. Kene iki Sumberjo Kulon, desaan. Runut wilayah e. Sumberjo Kulon. Oke, lali aku guys. Kocok SMP ya oke loh daerah kayak ini. Yang biar SMP Sumber Gempol lah sampai siji, ya tau. Oke, nah ini pada disana Sumber Jokulon. Mampik pada disana guys kan. Tidak pakai helm tau mbak kalau ibu ini wah orang sekti ya ini guys Merjo Kulon. Sorry lo guys, ada sing kleru ya guys. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe, like, komen, dan share di Rin Studio channel Wong Desa. Keliling-keliling foto vlog ya, melihat suasana. Keliling pokoknya mumpung-mumpung neng dindi lah. Paran-paran. Ya semoga bisa mengobati kerinduan teman-teman yang rindu akan jalan sengkara di luar negeri atau luar daerah. Ini kisah keadaan nih Merjo Bareng Kulon. Merjo Bareng Kulon ini kisah Kulon. Ya tapi aku marah itu arep Kulon arep ngetan. Kancaku SMP ya jenenge Haris. Tapi nang ndi saiki jenenge Haris ya? Haris ya iki. Kanca SMP. Nah, depan sana itu guys, sini sudah masuk munut ya sini guys. Munut lingkungan piro ya kene iki? Ndak apal aku guys. Depan itu sudah pertigaan Reco Bareng guys. Pertigaan Reco Bareng.